Suka mendapat kaki tangan di kedai kek miliknya, pelakon Lana Nordin merancang untuk mengambil orang asli sebagai pekerja bagi melancarkan operasi. Menurut Lana atau nama sebenarnya Mazlina Hasan Nordin, dia enggan melayan kerana segelintir pekerjanya yang suka memberi pelbagai alasan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Bukan saya cerewet pilih pekerja, sebab semua pekerja boleh dilatih. Sekarang ini saya perlukan 10 orang pekerja lagi dan mungkin akan ambil orang asli sebagai pekerja. Sebab sekarang ini susah nak cari pekerja, macam-macam perangai, budak-budak sekarang sangat manja, bila esok kena tegur sikit, dah tak nak datang kerja. Sakit kepala sikit, dah tak boleh kerja, tak macam kita dulu, tak ada transport tetap cari jalan untuk pergi kerja. Bagi saya, orang bagi alasan macam itu susah nak berjaya, katanya kepada M-Star. Lana ditemui di sidang media Minggu Usahawan Negara 2022 dan Star Vendors Kedah Raya First 2022 di Grand Malaysia Bazaar Bukit Bintang City Central, Kuala Lumpur baru-baru ini. Pada Mac lalu, Lana berkongsi berita gembira apabila dapat membuka sebuah kedai roti dan kek miliknya, iaitu Lana's Bakery Lane. Berkongsi mengenai cara kerjanya, Lana memberitahu dia seorang majikan yang sangat tegas namun dalam masa yang sama boleh menjadi seorang kawan. Pekerja saya cakap, saya ini seorang yang tegas, saya akan bising kalau apa yang mereka buat tidak betul, tapi bila semua okey, saya boleh saja jadi seperti kawan. Boleh bergurau juga, tapi bab kerja tak betul, memang saya akan tegur. Mereka pun dah tahu cara kerja saya macam mana. Ramai pekerja yang masih bekerja dengan saya ini, memang mereka nak kerja dan menambah ilmu, ujarnya lagi.